Selamat pagi pemirsa channel YouTube Dharma Raja TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Karang Taruna Forum Kecamatan Dharma Raja bersama Karang Taruna Desa Sekecamatan Dharma Raja akan menyalurkan bantuan masyarakat korban bencana longsor di Cimanggung, ya Tanjung Sari. Kita bisa lihat di belakang ini adalah sembako, berupa sembako yang sudah dikumpulkan dari masyarakat sekecamatan Dharma Raja. Donasi yang sudah terkumpul dibelikan sembako untuk disalurkan, dibagikan ke korban longsor di Cimanggung. Kita monitor sampai ke lokasi tujuan agar bantuan ini tepat sasaran. Dan kegiatan ini didukung oleh kecamatan Dharma Raja untuk korban bencana di Cimanggung. Langit tuh
baturan kanggo ka pemuda Cioy. Pemuda Cikirai Malawi di antos balidir. Definisinya maksudnya buat dewasa, daster atau apa? Campur. Anak-anak. Dicampur. Kalau anak kemarin. Kalau baru mah enggak apa-apa, nanti bisa ya langsung disortir. Jadi kita enggak usah sortir lagi langsung. Iya, diterima. Iya. Iya. Terlalu banyak ibu. Iya. Mau dewasa satu kelas kita bingung. Ini hari waktu survei. Sarang terus dipasang dekat itu. Bagi mereka hoyong mati pengungsian mudahnya kami yang kami masihan mah nawan baiknya kami kamping itu kan alhamdulillah hari semudah
Mie instan. Beras. Sama. Kumaha bapak masih ngelakan gitu nya bilang ari teh langkung anu naon anu dipastikan teh insyaallah. Kalau resang dia teh jumlahna sa eta Pak datana 24 gitu. Dan ini teh dua tempat mohon Pak itu. Eh Pak Iri. Ya Om. Tiket udah turun tiket dia. Hah? Ada ini dah. Baik, gitu ya. Mungkin apa ini? Itu, saya tuh mau. Terus kita kan jadi. Ya. Kali. Yuk, barang. Di RW. Pemirsa, kita sudah sampai ke lokasi pengungsian tempat longsor Cipanggul. Ini mulai kita didistribusikan. Tadi sudah kita tanya-tanya apa yang dibutuhkan ya. Kita sudah mulai menurunkan dan bahan baku sembako yang kita sini persiapan dari jalan-jalan ya. Pak, mangga. Ya. Di balik mana kali dirinya? Mohon. Oh ya, aja ada apa? Oh ya, nun. Pak. Mangga. Ya, pemirsa kita akan coba melihat kondisi korban musibah tanah longsor di Cimanggu ini. Bagaimana kondisi sekarang ini? Dalam. Gak boleh dari hari pertama juga. Semacam pekerja aja dibagi-bagi. Ya, itu kan lagi pojok. Dede teing lemah cai kuring endah ngan ukur dina hariring nu baheula gelis lain ngan carita kiwari geuning tinggal waasna. Lamun lain ku jalma alam nu endah di rogah halang mata tersalah lamun loba musibah sabab gagabah jeung sagawaya. Datang hujan kabanjiran di pentasan kurang lewengkan uruan kurang jaman nuka talang salah.
silih salahkan, tetep kaharep kurang benerkan, nupu buk mangkata mangrupa papali ngarah pulang ngarah ke hari ini hari Senin kami bersama Forum Tanggal Kecamatan dan Paraja mengunjungi para pengungsi korban longsor Cimanggung ya. Musibah korban longsor Cimanggung. Kita bisa lihat di belakang itu sangat jelas bagaimana tanah dari atas sampai ke bawah menutupi rumah-rumah warga. Nanti kita akan tanya dengan warga di sini kronologi kejadiannya bagaimana ya, dan berapa korban yang ini yang tertimbun longsor ini. Kang Tito, mana itu Maros? Sarang Kang, Kang Opa, Kang Opa, Kang Opa, bumi di mana? Di wilayah RW 05 di tempat pengungsian. Tempat pengungsian ya. Oh ya. Bisa diceritakan? Banjir. Pas begitu kejadian jam 4:30 kalau ke sana. Langsung ada longsor di sana gitu. Langsung tuh. Iya, longsor ya. Terus longsor yang kedua jam 7 malam. Oh, susulan yang kedua jam 7 malam. Iya, yang itu kebanyakan korban ya susulan kedua. Susulan kedua. Iya. Nah, susulan kedua ini sampai saat ini menurut dari sumber di sini berapa yang tertimbun? Yang tertimbun kalau menurut ini kan ada 90 katanya. 90 ya. Jiwa ya. Yang tertimbun longsor itu ya. Ya. Yang di Basarnas itu ya ada 45 orang. 45 orang. Yang sudah diketemukan siapa ini? Berapa orang? Kan tadi ada dua anak-anak satu dewasa satu. Katanya itu yang sudah diketemukan ya. Oh, kira-kira pemirsa yang sudah diketemukan kurang lebih 41 orang. Diketemukan 6 orang lagi ya. Nah, kira-kira untuk saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sini apa saja yang sangat dibutuhkan selain materi uang atau sembako apa gitu kira-kira? Ya kalau menurut saya kalau finansial ya udah cukup yang logistik yang di udah cukup ya, finansial yang itu kan di pengungsian itu harus ada ya kan ada dapur umum gitu kan. Betul. Ya. Kan kalau logistik kan udah ada beras gitu kan ya, ya betul. Kan perlu dipasang gitu kan ya betul. Jadi membutuhkan kan untuk gasnya kan ya dengan ya masak gitu ya buku gitu ya deterjen untuk ya internal ya. Terima kasih Kang siapa? Kang Opa tunggu Kang Opa ya, semoga cepat ini ya. Keluarga yang terkena musibah longsor ini diberi kesabaran. Kesabaran ya. Dan terima kasih Pak. Pemirsa, yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini logistik sekarang sudah banyak mengalir ke lokasi pengungsian. Kami juga sudah memberikan sembako logistik posko pengungsian di sini. Mereka membutuhkan finansial kemungkinan. Kalau mau membeli selain sembako, mungkin yang sekarang dibutuhkan mungkin berupa uang untuk membeli kesehari-harian, untuk memasak, ya, membeli bumbu atau apa dan yang lainnya, ya. Baik, dalam ini pemirsa melaporkan dari korban longsor Cimanggung. Terima kasih. Thank you.
kemudian pemerintah ke arah sana. Jadi selatan. Kita melihat rumah di atas pegunungan sangat padat. Longsor ya. Khawatirkan dalam gunung sudah dibuat pemukiman sangat berbahaya, sangat berbahaya. Karena resapan air dan masuk ke tanah itu berat oleh bangunan rumah. Nah ini ada tugas kita bersama, bagaimana membuat rumah itu jangan tempengan pegunungan. Padahal jatuhnya seperti pohon rumah, ya Kak Cek? Iya, di pohon rumah ya. Yang sebelah selatan. Pak Marangannya. Selamat jalan. Apa ya? Dalam perangkatnya. Ini ya, Raya nak. Pasai ya. Ayo, Pak. Ya. Kita berjalan pulang dari tempat pengungsian, kem-kem pengungsian. Ya, ada tersangka.